Di bawah langit yang melukiskan kisah pada hari Selasa, 30 Juli 2024, alam maya dikejutkan oleh kehadiran sebuah unggahan baru dari El Rumi di halaman Instagramnya. Dalam momen tersebut, El dengan indahnya membagikan kebersamaannya dengan Siva Haju, mengunggah hati para pengikutnya dan menyiramkan benih-benih harapan dalam desas-desus yang kian menguat tentang kedekatan mereka. Tidak tanggung-tanggung, El mengunggah 3 slide foto yang menggambarkan kebersamaannya dengan Siva pada gala premier film All Access to Rosa 25 Shining Years yang berlangsung pada Senin malam 29 Juli 2024. Foto-foto tersebut seolah menjadi bukti nyata betapa dekatnya hubungan mereka. Slide pertama dan kedua memperlihatkan kehangatan El dan Siva bersama keluarga El, yakni Maya Estianti, Irwan Musri, serta Tisa Biani, kekasih dari Dul Jailani. Tak ketinggalan, Rosa hadir dalam foto itu menambah kilau kebahagiaan pada momen yang abadi. Namun, yang paling mencuri hati adalah slide ketiga, di mana El dan Siva tertangkap dalam pose yang memancarkan senyum tulus. El dengan gagahnya mengenakan jas hitam dan baju putih, sementara Siva dalam dress coklatnya anggun dan cantik. Unggahan ini sontak diserbu oleh komentar-komentar positif dari para warganet, khususnya penggemar setia El dan Siva. Tak main-main, unggahan tersebut telah mendapat lebih dari 80.000 komentar, yang mayoritas menyambut dengan sukacita, se-Indonesia bahagia, tulis seorang warganet. Siap ke penghulu ini berangkat ke KUA El Siva. Celetuk yang lain dengan semangat, gak usah lama-lama sih, OTW pelaminan aja. Tambah yang lainnya tak kalah antusias. Namun, yang paling mencuri perhatian adalah komentar dari ibunda El Rumi, Maya Estianti. Dengan nada menggoda, Maya menulis cie-cie, uhu-uhu, senang ngegodain. Yuk-yuk kapal berangkat. Komentar ini seakan memberi sinyal restu dari Maya untuk hubungan putranya dengan Siva. Warganet pun semakin baper dan tak sabar menunggu kelanjutan kisah cinta El dan Siva. Apakah kapal cinta mereka benar-benar akan berlabuh di pelaminan? Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang pasti, dukungan dan doa dari penggemar setia akan terus mengalir untuk pasangan muda yang sedang dimabu asmara ini.